biaya ambil formulir katanya. Formulir. Nah, itu gimana Pak? Aturannya dan peraturannya gimana Pak? Sesuai aturan ya, PDB kita, penerima mahasiswa baru, itu tidak ada istilah uang formulir, itu tidak ada. Ya. Kemudian uang pendaftaran itu tidak ada secara aturan. Ya. Tapi kalau sekolah itu, misalnya ini, dalam penerimaan siswa baru mengatakan ada baju seragam, kemudian ada baju olahraga, itu sebenarnya harus ada kesepakatan dengan komite sekolah. Komite sekolah, jadi konfirmasi nanti komite sekolah apakah itu sudah ada disepakati dengan komite sekolah. Dan hampir semua sekolah memang melakukan itu. Tapi yang namanya tadi begitu masuk sekolah ada uang formulir, ada fotokopi formulir, itu enggak, karena itu tidak dibiayai. Tidak ada dari dana operasional sekolah. Jadi ada Pak, kita nggak bilang sekolah yang mana. Ini kan lagi banyak penerimaan siswa baru, ya. Ada sekolah 1-2 di 2 itu uang yang kayak Bapak bilang, kalau uang baju, uang apa itu kan memang udah opsi masing-masing Pak. Memang itu nggak bisa kita tinggalkan kan? Ya. Tapi itu ada yang uang namanya uang formulir Pak. Tidak ada. Nah, nggak, maksudnya yang dipungut. Nah, tapi ada. Saya nggak mau sebut sekolah yang mana. Jadi kita mau informasi ke Bapak, ada beberapa sekolah yang juga menutupi yang masalah itu. Jadi saya sebagai jurnal, saya ingin tanya sama Bapak, misalnya apa memang ada item seperti itu, apa memang aturannya nggak ada. Jadi kami sebagai jurnalis ini tahu Pak, aturannya, oh nggak ada. Jadi saat ada pungut biaya seperti itu, kami bisa informasi dan tindak lanjut ini. Itu tujuan kami Pak. Ya, itu. Jadi sesuai aturan kita tidak ada istilah uang formulir, tidak ada. Karena itu memang sudah dibiayai. Sudah dibiayai oleh... Dari sekolah. Dan itu dapat digunakan sebagian dari dana bos. Dan harus digunakan untuk penyelenggaraan siswa baru. Yang jelas yang pertanyaan ini, apakah ada aturan? Tidak ada aturan bahwa sekolah itu bisa meminta uang ketika siswanya mendaftar. Ya. Jadi kalau misalnya, Pak, ada kayak mana? Apa maksudnya yang tidak lanjuti? Ya? Nah, Kalau seandainya ada, itu sebaiknya konfirmasi dulu. Ini uang yang Anda ambil ini sebenarnya untuk apa? Kalau dia katakan digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk biaya formulir pendaftaran, itu berarti sudah menyalahi aturan. Itu tidak ada dalam item aturan. Tidak ada. Nah, kecuali tadi sekarang, kalau di sekolah ini ada kesepakatan komite sekolah bahwa kita untuk baju seragam sediakan, dan itu pasti dengan bulan apa? Itu memang ada sudah lalu, aturannya Pak. Iya, ada seperti itu. Sudah aturannya. Baju seragam, baju olahraga kan? Ada. Dan itu berbeda di setiap sekolah. Ya, tergantung juga bajunya baju apa. Mungkin juga ada baju kalau di SMK Tata Boga misalnya kan. Iya, betul. Ada tergantung baju, jurusan ya. Iya, tergantung. Nah, itu nanti dikelirkan kalau satu ditulis kan. Siap. Uang-uang apa sebenarnya itu. Siap. Itulah saya sebagai jurnal Pak dari kita nggak asal menulis, jadi istilahnya koreksi dulu dan kita memantau, habis kita informasi. Jadi ada isu 1-2 sekolah yang memang mengambil uang formulir. Nah, jadi dalam hati kita itu kan tidak tanya Pak, karena kita tidak tahu aturan apa untuk apa dan kemana. Maka kemarin saya sampai sama Pak. Nah, jadi mau tanya tindak lanjuti kemana? Apa memang ada aturan? Tidak, istilahnya kan kalau memang nggak ada aturan dan ya tidak diperbolehkan. Tidak boleh kan? Kalau datang wali murid mau mendaftarkan siswanya tiba-tiba hanya ada uang formulir, itu dah salah. Dah salah aturan. Jadi kalau mungkin nanti dia datang wali murid dijelaskan, Bu, untuk sekolah kita baju seragam seperti ini, untuk ini biayanya seperti ini, kemudian baju olahraga. Informasi. Kalau dia setuju, dan hal yang seperti itu sudah dipastikan sudah ada kerjasama kesepakatan dengan komite sekolah. Komite sekolah Pak ya?
sekolah tidak bisa serta merta seperti itu. Bisa. Jadi nggak bisa aturan buat sendiri juga. Nggak bisa. Jadi oke Pak, makasih atas informasinya. Pesan kepada kepala sekolah lah dan wali murid yang ingin daftar ini kan ajaran baru apa Pak pesan Pak? Pesan kita ya sebaiknya memang pertama ya Bapak Ibu Wali yang mau mendaftarkan siswa ke sekolah pastikan ini anak ini sukanya apa. Jangan misalnya yang sebenarnya dia suka SMK kita masukkan SMA. Kemudian itu dipastikan lah nantinya kalau memang kan ini wali sebenarnya sudah punya perencanaan. Anak ini nanti setelah lulus dari sini saya ingin dia ini akan bekerja, mampu berbuat, mampu ini, punya skill lah. Kalau itu keinginannya, sepakat dengan siswanya, masuklah ke SMK. Kalau dia, oh nanti pihak orang tua, oh anak saya ini mau kuliah nanti, mau saya sambungkan kuliah, maka pilihlah SMA, itu satu. Yang kedua, disampaikan kepada pihak wali murid bahwa untuk biaya-biaya yang sifatnya tidak sah, misalnya biaya formulir pendaftaran, nah itu sudah dibiayai dari bos. Dan ini pihak wali harus tanya, harus ditanya. Nah, oh kalau ada pakaian seragam, nah ini juga harus ada konfirmasi sehingga wali tidak apa namanya tidak merasa sawa sangka ini sebenarnya ini resmi atau bagaimana. Nah, itu harus dikonfirmasi secara betul, sehingga nanti orang tua tidak merasa dirugikan. Terima kasih.